بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا ورسول الله وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أهل الصدق والوفاء اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعد الحمد لله كتاب سدا سمباي باب إنا وأخواتها Buku uh, Nahwu At-Ta'limi fi Syarh Nazm al Oke, okay, saya baca dulu, dengerin. تنسيب إن ممتد اسما والخبال ترفعه كإن زيدا دون ضال ومثل إن أنا ليت في العمال وهكذا كأن لكن لا آل وأكد المعنى بإن أنا وليت من الفاضي من تمنى كأن للتشبه في المحاكي واستعملوا لكن في استدراكي وللترجوات والتوقع لا كقولهم لا لا محبوب وصال وللترجي والتوقع لا كقولهم لَعَلَّ محبوب وصال سرطو دو ريكا زمان إن المبتد دَسْمًا والخابر تلفاؤه كائن إن زيدا دون ضال ومثل إن أنا ليت بالعمى وهكذا لكن لكن لا آل وأكد المعنى بإن أنا وليت من ألفاظ من تمنى كأن للتشبيه في المحاكي واستعملوا لكنا في استدراه وللتراجي والتوقع اللعال كقولهم لعال لا محبوب وصاه walitta rajwa tawqau illa alka qaulihim la allama maghubi wasal in wa khuhatuha tansibu menasabkan apa inna 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 menjadi fa'il daripada tansibu mubtada pada mubtada inna menasabkan mubtada sebagai apa isman sebagai isimnya wal khabaru jadi mubtada itu wal khabaru adapun khabar itu tarfa'uhu marfa'kan apa inna hu padanya khabar hu madanya khabar jadi dia menasabkan mubtada jadi isimnya adapun khabar itu di dirafa'kan contohnya bagaimana ka inna zaidan dunadhar enggak كإن سبد الله إن زيدا ذو إن حرف توكيد ونصب تنصب المبتدأ وتنصب الخبر أتقول أنا كذا كان إن حرف توكيد ونصب تنصب المبتدأ إسما له وترفع الخبر خبرا له ترفأه كإن أبناء زيدا اسم إن منصوب وعلامة نسبه الفتحة لأنه الاسم المفرد ذو نظر خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو لماذا؟ لأنه في اسم من أسماء خمسة وهو مضاف نظر مضاف إليه مرفوع مجرور وعلامة جله الكسرة الظاهرة طيب كده يا كدو إن زيدا ذو نظر قالوا كان ذو ذا بصر كان كده كان قالوا كان Ah, irfa bi kana al mom tadasma an khabal bi hansiban ah, si ka ah, bi hansiban zaidun dha basal ini dha du nazar punya kel penglihatan kemudian saudaranya inna itu apa saja wa mislu inna adapun yang semisal dengan inna itu anna yaitu anna inna anna maknanya sama litaukid Kemudian apa? Laita, Lafat laita litamanni mengharap sesuatu yang tak mungkin. Ya, laitani kuntu turaba. Gitu kan? Dalam Al-Qur'an orang kafir ketika udah di neraka, mereka berkata laitani kuntu turaba. Anda kata saya jadi debu saja. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena dia melihat hewan-hewan itu juga ada kisosnya. Dilihat silakan Anda di apa namanya? Eh, uh, tafsir jalan lain. Jadi kalau ada hewan, kok pernah nyeruduk hewan yang lain? Nanti di akhirat, oh hewan yang disuduk menyeruduk hewan tersebut. Dan kemudian mereka menjadi de, de Maka kemudian orang kafir lihat itu. Ya laytani kuntu turaba. Hmm. Wa mithlu inna anna fil amal. Di dalam amalnya.

Bi inna dengan inna anna dan anna Jadi inna dan anna bermakna taukid untuk menguatkan Tidak tahu dulu siapa yang cerdas Kok bisa inna diartikan sesungguhnya Kan menguatkan Betul? Berarti penerjemah awal itu keren sekali Ahli bahasa inna bermakna sesungguhnya Sak temeneh Ya kaanna litashbih fi al-abana fulum lum ma'na bi anna anna walayta dafun laita itu min al-fadhi dari lafadz orang-orang yang apa? berandai-andai tamanni oh andai kata aku kembali muda lagi kak kembali itu laita Ya bima al Oh andai kata masa muda bisa kembali sehari saja Maka orang-orang akan aku beli pengetahuan Saya akan beri kabar Apa sih yang harusnya dilakukan oleh orang muda yang sebelum dia mendatangi masa tua Ini saya ini udah tua Untuk yang muda ini Ya pelajar yang benar Bangsun pelajar yang benar Bang Effendi belajar yang benar. Orang Papua belajar yang benar. Tidak pulang sebelum lulus insud Nah, itu okay. Setuju? setuju? setuju. Senior ini nanti senior. Setuju Mas Yunus? An Anak, Unis dah kacau dah. <tuh>, setuju. Okay. <tuh>. Baik. Ka'anna ada pun ka'anna itu li tashbih. Mana tashbih? Menyerupakan. Karena di fil muhaki dalam cerita. Aku tadi itu lihat Pak Effendi, masya Allah, dia itu kalau tidur seperti Mariam Belina, hmm, begini cantiknya. Wah, tadi kan dia tidur tak bangunin, cantiknya begitu. Ya, itu Bang Zul. Nah, was ta'amalu, lakinna fi istidrak. استعملوا dan mereka menggunakan Lakinna kinna istidrak. Apa istidrak? Mengtakibul kalam, mengomentari perkataan sebelumnya, imma au Ya, contohnya begini. Mas Yunus itu ganteng sekali. Tapi sayang sukanya sama ibu-ibu. Nah, itu dia. Ganteng cakep tapi sukanya sama ibu? Ibu. Enggak suka anak gadis dia. Ya itu nah Pak Effendi itu ganteng tapi sayang Masya Allah, kalau mandi lama ah Bang Zul itu gak begitu punya duit tapi Masya Allah dermawan luar biasa nah itu jadi baik nafi atau isbat kayak bertolak belah belakang jadi di komentar istidrak yaitu istidrak itu apa sesuatu yang apa ya ya begitulah sih dong mengomentari yaitu menyusulin menyusulin itu menyusulin kalimat sebelumnya Mas Yunus itu ganteng tapi sayang sukanya sama ibu-ibu Pak -ibu. nah, Effendi itu ganteng tapi sayang apa jelek ganteng tapi sayang Ya, apa suka pakai kerudung. Nah itu, jadi This is the apa? Nah. Baik Kemudian apa harapan. Walitardji dan untuk harapan. Walitardji dan harapan. Walitardji dan untuk harapan. Walitardji dan untuk harapan. Ida waqa'ad waqa al terjadi. Walid untuk sebuah harapan. Watawaku'in dan sesuatu yang akan terjadi. La'allah dengan menggunakan la'al. La, la Menjadi mubtadak. La'al itu mubtadak daripada walid taraji watawaku'in. La'al. Kalau di bahasa Jawa kan walid taraji lan iku ing dalam makna-makna pengharapan watawaku'in lan makna. Bakal itu mi pola Allah utawi lafat nganggu lafat la Allah kakau lihim koyok dene ucapane para ulama para wong wong la alla mahbubi uy, menawah menawah kekasih ingsun iku wa sholatu meko sopo mahbubi kekasih ingsun begitu la alla mahbubi, oh, andai kata kekasihku itu wa datang ini syekh sarafuddin Ali imriti merindukan seorang kekasih nggak datang-datang karena kekasihnya nggak datang-datang nanti dia yang akan menyusul apa wajib itu lil mahbubi bishtiaqi. nanti di akhir begitu kan bapak apa, itu lil mahbubi bishtiaki halaman berapa Hah, ada begitu bishtiaki saya datang menemui kekasih saya karena rindu ya halaman makfudatul asma Kasiltu min misra ilal iraqi. Wajitul ilmahbubi bishtiati. Secara psikologis dia lagi kasmaran sama seseorang. Kasiltu min misra ilal iraqi. Seperti contohnya saya berjalan dari Mesir kepada Irak. Dia imam Asyallahu alaihi dari, wa ini dari dari, dari, dari dari Mesir. Orang Mesir dia. Ya. Datang berjalan kaki. Masya Allah lebayanya. Ilal iraqi ke Irak. Wajitu lil mahbubi saya mendatangi kekasihku karena apa? Bishtiyaki, karena rasa rindu. Karena dari tadi dia berharap apa? Ta'allihim na'alla mahbubi pasal Dan apa di, di disebutkan sebelumnya karena dia juga lagi kerindu kan? Hmm. Apa apa, apa itu? kakun sodikon datakun mujafia wando di kau ni musbihkan muafia enggak ada pokoknya dia juga disebutkan tentang kerinduan dia wes dah lanjut syarahnya eh hey, kita baca dulu uh, nadomnya تنسيب إن الموم تدس من والخبار ترفع كإن زيدا زيدًا ذو نظار ومثل إن أن ليت في الأمان وأكدك أن لكن وأكدوا وأكدوا المعنى بإنا أنا وليت من ألفا ذي من تمنى جاءنا للتشبيه في المحاكي واستعملوا لكن في وللتراجع والتوقع إلا كقولهم لا ألا محبوب وصال وللتراجع والتوقع إلا كقولهم لا ألا محبوب وصال الشرح أداب شرحنا الناسخ الثاني للمبتدأ والخبر، أتوا الناسخ أداب بنهابوس الثاني ينقل واحد الذي يدخل يماسو على المبتدأ والخبر، أتس مبتدأ الخبر أدابا هو إنا وأخواتها، وهي تعمل في نصب المبتدأ اسما له وترفع الخبر خبرا. Lahu taqulu Muhammadun rasulun bangzul sama-sama rafa'nya Muhammad mubtada rasulun qabar sama-sama rafa'nya sama-sama dhammahnya tapi kalau kemasukan inna jadi inna Muhammadan rasulun kata Muhammadun rasulun hadza talkibul mubtada wal khabar ini susunan mubtada dan khabar ya walakin lamma dakhalas alayhi inna ketika dakhalas mana dakhalas عليه atasnya jumlah Muhammad Rasul. Taqulu kau berkata menjadi apa? Inna Muhammadan Rasulun. Inna Muhammadan Rasulun. I'rabnya gimana? Inna حرف توكيد ونسب تنسب المبتدأ وترفع الخبر ومحمدان اسم إن منسوب علامة نسبه الفتحة الظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد رسول خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه الاسم المفرد كان اسم مفرد ومثل المصلي بقوله للمصنب من شندقان من البركات أن يك إن زيدا ذو النظر إن حرف توكيد ونصب تنسب الاسم وترفع خبر مبني على الفتح لا محل لها من الإعراب زيدا. اسم إن ها اسم إن منسوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وذو نظر خبر إن مرفوع ولا مضر في الواو لما دواو لأنه من الأسماء الخمسة ونظر مضاف إليه مجرور ولا مد جل هي به الكسرات لأنه مضاف إليه أوكي ولما انتهى المصنف لما انتهى setelah merampungkan setelah selesai sopo al musannif musannif Min bayani amali inna Dari penjelasan amalnya Inna wa akhwatihah Dan akh saudaranya Syara'a fi zikri ma'ani Inna wa akhwatihah Maksudnya syara'a melanjutkan siapa dia Fi ma'ani Inna wa akhwatihah Di dalam menyebutkan maknanya Inna dan saudara-saudaranya Inna maknanya apa Al-awwaluh inna Dikasil hamzah Litaukidil mukhatab Untuk mentaukidil mukha Pakai inna Ya, orang pada qala ta taala, innallaha ghafurun. Rahim. Oh, enggak eh, percaya kamu, innallaha. Jadi kalau pakai inna itu sesungguhnya, Weh, Allah Maha Siapa Muhammad Rasul? Tapi kalau enggak percaya siapa Muhammad? Sesungguhnya inna Muhammadan rasulun. Tak percaya lagi, ditaukiti lagi. Sungguh. Ya pakai lam. Inna Muhammad la rasulun. Taukitnya dua. Pakai lam tahu? tau. Taukit. Tak percaya lagi. Masya Allah. Iman ngeyel ya. Tidak percaya lagi. Ditaukiti lagi. Pakai wawu kosam. Ya. Pakai wawu kosam. Wawahi inna Muhammadan la rasulun. Tiga taukitnya. Kayak orang kafir ketika dia tidak percaya sama satu rasul ditaukini dengan dua tiga rasul tiga rasul dua tiga rasul. Baik. Contohnya apa dalam surat Yasin Ustaz Yunus? Wa lahum mathala ashabil qaryah idza jaa al ja mursalun ya dan berikanlah contoh kepada mereka tentang penduduk yang mana datang kepada mereka utusan-utusan id arsalna ilaihi musnaini kami utus dua fakadzabuhuma mereka mendustakan sudah dua rasul no. so, masih enggak percaya fa azzasna bitha lidhin fa inna ilaikum ada tiga rasul mereka berkata inna ilaikum mursalun pakai inna satu inna ilaikum mursalun inna saja ya taukidnya inna ilaikum mursalun ما قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تقدير مجنية بركات قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون بقول لم توقيت. إنا إليكم المخاطب ربنا يعلم إنا إليكم لمر. Salun pakai lam taukid. Wa ma alayna illa al balaghul mubin. Ila akhiri. Jadi kalau enggak bertau, percaya ditaukidin lagi. Ya, kalau perlu dikosami. Dikosami itu apa? Dipakai sumpah. Wallah inni ilaikum la mursalun. Iqrabnya bagaimana? Inna hanfu tawkidin wa nasbin. تنسب المبتدا وتنسب الخبر الله اسم ان منسو من. وعلامه نسبه الفتحه الظاهره لانه الاسم المفرد غفور خبر ان مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره لانه الاسم المفرد رحيم الخبر الثاني مرفوع علامه رفعه الضمه كدوا ان واكد المعنى بان ان ان بالمعنى توكيد جدا Anna saja alifnya hamzanya di fatah anna anna bi fathil hamzati li taukidil mukhatab illa annaha hanya saja masunus lafat anna itu masbuqatun bil kalam qablaha dia enggak di awal kalimat tapi didahului oleh kalimat sebelumnya ada a'rifu annaka la talibun saya tahu bahwa kamu itu seorang talib enggak boleh a'rifu innaka la Nah, kalau ini di depan, ya. Tapi nanti nanti ada wajahnya. Kapan dia di kasroh, kapan dia di fathau, macam-macam. Silakan anda baca kitab Sharh Sudur Zahab karangan Al Imam Ibn Hisham atau anda baca kitab Al Fia Ibn Malik dijelaskan panjang lebar di sana. Oke, Sheikh Al Effendi Al Dalduli. Allah taala wa alam anallaha an shadidul aqab dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu shadidul iqabi sangat شديد sangat keras iqobnya siksaannya wa irabuhu kama taqaddama adapun irabnya sebagaimana yang telah lalu asalis As laita wa hiya litamanni laita untuk tamanni wa huwa adapun laita itu talabu ma la tama' fihi bi an kana mustam mustahilan talabu ma mencari sesuatu la tama' fihi yang seharusnya kita ndak boleh tamak di situ enggak mungkin bi an kana mustahilan bi an kana dengan adanya ma itu mustahilan mustahin ka ta'ala hina yahki ahwala ahli nnal seperti apa perkataan firman Allah Taala hina yahki mana Ma yahki mana yahki menceritakan ahwal ahli nar ahwal mana ahwal keadaan apa penduduk neraka jangan ahli neraka kalau ahli kunci berarti tukang kunci jadi kalau ahli neraka berarti tukang neraka penghuni <laughs> neraka ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ليت حرف للتمني بنزول مبني على الفتح بنزول تنصب المبتدا وتلخف الخبر والياء ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل نصب اسم ليتا كنت ترابا جملة فعلية في محل رفع خبر ليتا كنت سنديري اسمي أدلتا ترابا أدل خبر دريبا دا كنت دي فتحة والجملة في محل رفع خبر ليتا كم بات كأن للتشبيه أبا تشبيه وهو إلحاق ناقص في كمال الشرف أبا menyerupakan sesuatu yang kurang ya ilhaq menyamakan sesuatu yang kurang fika milis syaraf syaraf dalam kesempurnaan kemuliaan jadi kalau menyempurna menyerupakan itu jelas tidak sama jadinya begini Effendi cantik seperti Syarini cantik mana Effendi sama syari ini cuma ada kemirip miripan Effendi ini kalau tidur cantik dia kayak Syarini begini dia mundur cantik maju cantik <laughs> jadi cantik mana Ferdi sama Sari ini oh cantik tetap, tetap cantik Sari ini itu namanya apa namanya tasbih tasbih itu ya jelas tidak sama makanya Allah tidak mau disama-samain lain saya kamis ni <tuk> <tuk> Shayon wahwasami all amin hmm. kalau anda berkata wah wa itu duduk ya jelas Tapi duduknya tidak seperti duduk manusia. Ya jelas. Itu sudah tasbih. Sudah tasbih. Ayo. Maksudnya saya tidak mengatakan Allah itu duduk. Allah itu di aras. Maaf om, Disebut menyerupakan. Itu jelas tidak sama. Kalau saya ya, mengatakan Allah duduk di atas aras. Dan duduknya tidak seperti duduk kita. Iya. ya. Tapi itu sudah disebut menyerupakan. Iya. Maka anda harus pahami secara bahasa pun apa namanya disebut dengan tasbih itu menyerupakan sesuatu yang memang jelas tidak nah. sama. Hmm. Dalam Al-Quran dikatakan ketika Nabi Isa dituhankan oleh orang apa namanya Nasrani, ya dituhankan kan? Dia dikatakan Tuhan kan Isa binullah anaknya Tuhan habis jadi anaknya diangkat jadi Tuhan kan begitu Pertama Rasulullah, habis itu diangkat jadi anaknya, habis itu diangkat jadi Tuhan. Itu kata orang Nasrani. Ya. Kemudian Allah jawab, ini di luar pembahasan nahwu ya. Allah jawab di dalam di dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Ah, inna mathal Isa ka mathal Adam, ah, khalaqahu min turab. Betul? Ya kan? إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن عيسى إيدي اسمه Berarti antara Isa dan Adam hebatan mana? Bagusan mana? Ayo, sempurnaan mana antara Isa sama Adam? Secara kaidah tadi lo, mana Lu Adam itu nggak ada ayahnya, nggak ada ibunya jadi. Lu Isa ada ibunya betul. Kok kamu Tuhan kan? Justru kalau mau mentuankan, jangan mentuankan kan Isa. Tuhan kan Adam betul. Ya, ya kan? Mufhum? Jadi secara bahasa sudah jelas keliru. Lu kalau kamu mentuankan Isa, kenapa nggak Tuhan kan Nabi Adam? Adam itu diciptakan oleh Allah nggak ada yang nggak ada ibu. Kalau kau mintur Robin, nggak ada yang nggak ada ibu. Tuh makalah lah hukum bayagon. Kamu dijawab oleh Allah. Saya masa ngeyel. Katanya Isa itu Tuhan. Dijawab jawab apa? Inna Isa nama Maryam kada apa namanya apa namanya Isa Isa na Maryam itu orang biasa. Sisi kelemahannya Isa sama Maryam itu apa? dalam Al-Quran dikatakan karena yakulanit makan -ta mangan. Hmm. Tadi Isa sama Maryam itu makan. Lu dia aja butuh makan kok. Hei, kok kamu jadikan Tuhan gimana? Dia butuh tak makan dia. Jadi enggak 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 itulah enggak cocok lah dikatakan Tuhan itu. Oke okay, begitu ya. Jadi kalau Anda mengatakan Allah punya tangan, ya wis, saya sekal, Tapi tidak seperti tangan manusia. Iya, yes, tidak. Berarti beda. Berarti Allah punya tangan, tapi kau menyerupakan Allah dengan kau menyerupakan Allah dengan manusia-manusia serupa dengan Allah yang sama-sama punya tangan. Jelas beda. Tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia. Yo yes, iya, yes, Bro. Hei. Yes. Seperti saya tadi katakan, Effendi cantik kayak Sari ini. Apakah cantiknya Effendi kayak Sari ini? Ya, enggak. Jelas cantik Effendi. <tid> Jelas cantik Syah. Sari ini. Iya. Gitu ya. Ini kaidah tasbih. Eh. Wahuwa ilhaqun naqisan fi ilhfika fi kamilis syarafi taqulu. Ka anna muhammadan asadun Apakah dia benar-benar asat? Apakah Muhammad benar-benar asat? Singa? Tidak. Pemberani mana singa sama asat? Kekuatan mana singa sama eh, singa sama asat? Muhammad sama asat? Asat. ya pemberanian mana Muhammad sama asat? Tapi keduanya mempunyai sifat yang serupa yaitu pemberani, kuat, tangginas. كأن محمد أسد في هذا المثال تلحق محمد بالأسد. كمؤمن كان محمد في القوة والشجاعة، وهو أي محمد ليس كمحمد وهو محمد ليس كالأسد بتمامه ينقع. pelak begitu deh sama kita mam dengan apa benar-benar sama yang dah ay Muhammadun Laysa kal asadi bitamamihi naqisun min syaja'atil asad dia kurang daripada syaja'atul asad i'rabnya eh, apa Ka'anna. harfu tashbihin wa nasbin مبني على الفتح لا محل لها من الاعراب تنصب المبتدا وترفع الخبر محمد اسم كان مَنْسُوبٌ وعلى نصبه الفتح الظاهر لانه الاسم المفرد اسد من جري خبر ان خبر خبر ان خبر ان خبرك كان جرد خبرك مرفو ان مرفوع رفعت الضمه Ada pertanyaan? Ini khabarnya kana, kok jadi khabarnya inna? Ada khata'un. Lakinna, lagi nih tadi artinya apa? Istidrak. Lakinna listidrak, wa ta'qibul kalam. Mana tadi? Lakinna listidrak, wa ta'qibul kalam. Ta'qib kalam apa? Mengomentari. kalam birafa'i ma yutawahhamu thubutuhu aw ithbatu ma yutawahhamu nafyuhu birafa'i ma yutawahhamu thubutu dengan mengangkat atau menghilangkan sesuatu yang kayaknya tetap dan menetapkan sesuatu yang nafi contohnya apa zaidun ghaniyun lakinnahu bakhil suki kok bakhil berarti enggak suki ini namanya apa Rafu ma yutawahamu subutuhu. Luang kaya kok. Pelit kan gak masuk akal. Nah itu harusnya apa ya gak pelit. Ya gini luang seribu dua ribu dikasih lah. Masuk dua ribu tiga ribu aja mikir. Itu namanya apa? Rafu ma yutawahamu subutuhu. Melihang, uh, menghilangkan sesuatu yang di. Auhamkan, uh, diauhamkan uh, itu, yang disangka tetap disangka kaya padahal lah kaya. Atau contoh yang kedua wa mithalu Zaidun faqir lakinnahu sakhi. Di mana Zaidun itu fakir tapi sakhi. Mana ma sakhi? Dermawan. Eh, oh dermawan. Ya, masa kok fakir? Ya kok kaya kayaknya. Kayaknya dia enggak fakir, kayaknya dia kah? Ah ya itu namanya ya raf'u is eh, isbatu ma yutawahamu apa nah, e eh, isbatu ma yutawahhamu nafihu oke okay. terakhir la ala litarajji wa tawaqqu wa huwa talabul amr al mahbub al mustaqrab al husul yaitu mencari sesuatu yang mungkin akan terjadi gitu kan mungkin akan dihasil Ya saya tak baca kitab ini 20 kali eh. siapa saja saya paham kayaknya saya udah menyerlah ya nggak paham paham gitu akhirnya apa akhirnya baca sampai 100 kali gitu rek jangan baca kitab cuma sekali itu sombong namanya itu kayak hidup saya baca kitab kok sekali sombong saya baca kitab mutamim al ajurumiyah itu berkali-kali berpuluh-puluh kali woi Berpuluh saya baca kitab manhaji an kali saya kayaknya hafal isinya itu hafal Walaupun tidak seperhalamannya ya Kayak ustadz yang itu kan Hafal hadis nomor hadis Pes halaman Kalau hafal hadis dengan nomor kurut hadis Saya saya katakan Maklum Tapi kalau hafal hadis kok dengan halamannya ndak bisa Tidak bisa Gimana Hadis nomor uh, hadis Abu Dawud nomor hadis sekian halaman sekian pojok kanan anda bah, anda beli kitab cetakan eh, Indonesia beda halaman betul woi ini versi ini dengan versi yang kemarin paham sama enggak Wah, ada sama halamannya ini ya versi halaman yang dia paling lah tapi kalau asli yaudah bro ayo anda beli, beli Soke Bukhari itu macam-macam halamannya ada yang Soke Bukhari cuma satu jadi Milik saya empat jilid. Ya, ada yang enam jilid. Halo, Anda beli Musnad Ahmad? Ya, itu beli yang klasik, delapan jilid. Beli yang kontemporan, tiga puluh dua jilid. Halaman yang mana? Ayo, beda takik, beda percetakan, ya, beda apa, apa namanya? Penerbit B, beda. Kecuali Quran, halamannya sama. Yes. Lanjut aja ya. La'alla mahbubi wa يا yeah. إلى أخيره. Yeah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. كتاب جادل وندري والتنصيب قل إن المبتدأ أسما والخبر ترفاؤك إن زيدا ذو نظر ومثل إن أنا ليت في العمل وهكذا كأن لكن لا أن وأكد المعنى بإن أنا وليت من ألفاظ من تمنى كأن للتشبيه في واستعملوا لكن في استدراكي ولترجي والتواقوا إلا أل كقولهم لعل أَلَّا بو بوصال ولترجي والتواقوا إلا أل كقولهم لعل ما بوصال